tahu. Ini udah dia nonton belum sih? Kayaknya belum dia nonton ya. Gimana maksudnya? Oh, udah dia nonton. Ih, kok gue mukanya aneh sih? Gak. Sumpah ini bisa dibikin gak ya? Hah, ini udah gak bisa diedit ya guys mukanya. Gimana sih cara edit mukanya? Aku ndak mau. Oh my god, aku nggak tahu gimana cara kerja live TikTok. Aku harus ngapain? Aku nggak mau muka gue kok jadi kecil, guys. Gimana caranya? Oh, ini bisa, bisa, bisa. Nah, kok mau dia tajam gini toh? Oh, ini di love love itu. Oh, itu gift. Itu gift. Terima kasih giftnya. Pieta, kita mainnya pieta. Eh, kalau di sini bisa setel lagu nggak, guys? Saya aku ambil tabku sebentar ya. Ih, aku juga kangen banget ya sih. Aku kangen banget live sama ini weh, sama kalian. Oh my god. Apa kabar gak sih, Beb? Hai semuanya, aku kangen banget. Ya ada teddy bear. Aku gak tahu itu gimana sih guys. Cara misalkan kita bilang makasihnya tuh apa? Terima kasih giftnya ya. Aku akan sambil belajar buat live TikTok. Jadi by the way, kok kalian nanya aku latihan apa enggak sih? Iya dia bisa dicubit gitu pipinya. Bisa gitu. Kok bisa gitu? Aku kangen banget. Aku sekangen itu sama kalian sumpah, kayak kangen berinteraksi secara langsung. Oh my god, aku pasti bakal merindukan meet and greet sih. Aku tuh habis dari gereja, jadi maaf kalau agak malam ya guys, karena aku tadi tidur habis dari Jogja, langsung tidur. Terus aku jadinya misalnya jam 7 malam. Tapi kalau di gift harus pakai suara am nyam nyam am gini yang ah itu mau lo doang deh kayaknya. Eh, ini ada topi, kok bisa pakai topi? Wow, bisa efek topi ya? Terima kasih ya topinya. Ih, duit. Eh, duit lagi. Perutku bunyi. Aku tuh lagi sakit perut sebenarnya guys. Dari minggu lalu abis aku mini konser, aku tuh salah sih. Aku abis mini konser bener-bener malamnya, aku tuh langsung makan kotor. Aku langsung makan di pinggiran jalan karena kan aku mikir kayak, oh my god, udah bisa makan kotor, udah bisa makan goreng-gorengan. Terus aku makan, terus besokannya. Aku nggak tahu ya itu berpengaruh apa enggak. Aku nggak tahu itu emang gara-gara makanan itu atau enggak. Cuma besoknya tuh aku sakit perut yang kayak di bagian kanan gitu loh. Sampai bener-bener sakit banget. Sesakit itu kan aku udah takut kan usus buntu ya, semoga dalam nama Tuhan enggak ya. Aku udah periksa juga sih, cuma kan emang, aduh sumpah ini bunyinya nggak kedengeran ya? Kok pada komen Gojek sih? Oh, di sini juga ada top viewersnya, ntar bisa dibacain gitu ya. Biasanya sampai sampai berapa guys kalau dibacain? Ini ada top viewersnya, ini ada Wid, Kak Wid, oh Widya, terus ada Kak Sat, ada Radita, Kodok Gila, Ray, Modi, Keyep, Adidiro, Ideskaban, P,
ada Tam, MRA, Chin, PW, Hal, Siska Oshi, Baca, Ray, 48, Tito, dan Strip. Kalian mau mau lagu apa? Kita kita pakai lagu. Lagu yang ini aja deh. Yang kalian tahu, eh yang kalian tahu. Kalian tuh kangen kan aku showroom, berarti kalian tuh pasti juga kangen playlist yang selalu aku setel kalau misalnya showroom. Jadi kita setel playlist yang sama kalau misalnya aku showroom. Kita harus membiasakan diri di sini ya guys. Selamat datang di playlist aku. Aku kalau sambil makan boleh nggak? Jadi tuh tadi aku pesen bubur. Karena apa nih, kasih Siska aku yang di depan kemarin pakai kaos hitam. Oh terima kasih nonton ya kemarin di Sleman. Jadi kemarin itu adalah off air event pertama aku sebagai Siska Sarat. Aku bersyukur banget kesempatannya. Kok aku lucu nggak? Ini bekas dari aku tuh nail artnya pas menuju ke mini konser, jadi kayak gold gold gitu. Karena perutku masih kayak belum 100% sehat, jadi aku hari ini memutuskan untuk makan bubur. Salah sebenarnya, karena tadi pagi aku udah makan lapu. Tapi aku tuh pengen yang panas-panas, pengen yang hangat-hangat, jadi aku beli bubur tawon guys. Kalian udah makan belum? Nih, ini tim lo. Eh tim lo, iya bener tim lo. Kan aku waktu itu pernah upload foto kayak gini ya di apa di Twitter. Abis itu ada yang ituin, ada yang bikinin baju. Tapi tim lo nya di atas gini, lucu banget. Nanti kapan-kapan kalau misalnya aku lagi di kampung, kita live bareng Jian gak sih? Tapi kalau misalnya aku keseringan live, nanti kalian bosen gak sih? Emang iya gak bosen? Terima kasih. Aku sambil makan gak apa-apa gak? Kalian udah makan belum? Makasih ya gift-giftnya. Finger heart sending to you. Sampun, makan karopo hari ini. Aku ini pesen bubur ditawan yang bubur pakai ayam, pakai pitan, I love pitan. Sama ada telur ternyata ya. Nyami 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 nyami. Neil gimana Neil? Sejujurnya aku udah mulai kangen sih sama si Onil Onil itu. Mungkin apa ya, sekarang tuh aku masih merasa aku member cuma lagi libur aja. Apakah semua ex member yang baru graduate seperti ini ya fasenya? Fase, not fase, fase. Terima kasih. Wih, aku dikasih mic. Makasih Kak Raymond. Kalian mau aku Jiko? Aku udah gak punya Jiko sayangku. I don't have Jiko anymore. Kemarin seru banget sih di Eastern Wall di Sleman. Jadi manggungnya emang a special request dari mereka yang minta banyakin lagu Jawanya. Jadi aku enjoy sekali menyanyi lagu Jawa.
Nanti kapan-kapan kalau misalkan kalian lagi bisa, wih, ada pesawat kertas. Terima kasih Kak Gal. Makasih. Oh ya guys, kalau misalkan kalian bisa nonton, misalkan lagi di daerah yang kayak kalian deket, misalkan aku ada manggung lagi, amin, tapi deket sama tempat kalian atau kalian bisa nonton, nonton ya. Aku pengen banget tau ketemu kalian, tapi kayak I still don't know how. Coba Siski Nation pikirin caranya ya. I love you too, Kak. Aku mau ke Wonogiri. Wih, kok bisa? Thank you, Kak Modi. Thank you, Kak. Bentar ya, gimana caranya? Thank you, Kak Raymond. Tadi aku udah menemukan caranya, kok sekarang gak bisa ya? Tadi gimana caranya ya? Guys, tadi gimana caranya supaya kita bisa ngeliat orang yang ini? Oh, terima kasih Kak, hi love. Wih, dapat kalung emas dari Kak Vivi. Pesawat kertas, makasih Kak Diva. Tadi aku nemuin caranya supaya kita bisa tahu. Nengin Dio, aku lali. Oh, ini ada nih. Kak Gal, Kak Raymond, Kak Jeruk Asam, Kak Wit, Kak Dival, JGT Akustik, halo, Kak Modi, Kak Set, oh, jangan set dong, Ida, Kak I Love. Jadi aku bulan ini akan ke Wonogiri rencananya karena ada urusan di sana, jadi nanti kita update-update lagi. Kalau misalkan di sana pasti aku akan rame snapgramku. Instagramku dengan masakan rumah Ibu Suki. Dari tadi aku gak bisa buka. Aduh, gak bisa banget sumpah. Bukan Onigiri, Wonogiri. Setiap aku cerita aku dari Wonogiri, gak maksudnya kayak aku aslinya Wonogiri, pasti orang tuh salah. Mereka pasti ntar nyebutnya, lu kan dari Wonosobo ya, gitu. Beda banget sama Onigiri lah gue, jadi gue tadi kan Wonogiri dan Wonosobo. Ih, gak bisa banget buka, tolongin dong. Ah, yaudah lah, pake gue bilang aja. Jatuh. I don't have showroom account lagi, sayangku. Aku tidak ambil. Jadi mungkin aku nanti akan live-nya di TikTok atau di Instagram. Ongi? Ongi enggak? Gojek. Kalian tuh senang banget ya mau gojek. Aciung. Ini aku kangen kalian. Aku lebih ke kangen itunya sih, yang kalau misalkan diurutin. Hah? Ada? Ada guguk. Terima kasih ya. Kita tahu dari mana sih yang gift. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku kayak banyak nanya tentang live TikTok, soalnya kayak aku belum tahu, tapi abis ini mungkin aku bakal belajarin. Sorry ya. Maaf banget nih. Nggak kesepian setelah live show. Gimana ya, kesepian mungkin. Kalau kesepian tuh aku udah mulai kangen dengan member-member sih. Sebenarnya kan karena masih seminggu ya. Kalau seminggu kan sama aja kayak kita lagi libur lebaran atau mungkin lagi break apa gitu. Cuma mungkin aku pasti akan kangen kayak setelah 2 bulan, 3 bulan nggak sih? Pasti kayak kangen banget rasanya tampil di stage bareng-bareng. Kok gemes banget sih aku di punch cheek sama puzzle. Punch cheek. Iya. Semoga kedepannya banyak panggung-panggung yang bisa aku datangi ya guys. Jadi bisa tetap ketemu dan kaliannya juga. Semoga bisa nonton, ada kesempatan nonton aku nyanyi. Karena aku ingin sekali bertemu kalian lagi.
kayak aku sedih sih kalau nanti kalian pada melupakan diriku. Sekarang kan aku ngerasa kayak mungkin baru-baru grad kan, jadi kayak kaliannya juga masih sayang. Tapi jangan gak sayang lagi ya. Kayak misalnya udah berapa bulan terus tiba-tiba Yuska mah udah ex member bodo amat. Tapi kan aku pernah menjadi bagian. Makasih Teddy Bell-nya. Pi curucol earthmix lagi dong. Oke, aku akan curucol lagi, nantikan ya guys ya. Ada Miss Andam, halo Miss Andam. Gemes banget. Terus apa? Oh, tadi yang ngomongin earthmix. Aku tuh tanggal 22 tuh harusnya nonton earthmix kan di Thailand. Ya nanti nantikan aja kabarnya ya guys ya. Dan aku tuh kayak aku tuh sekarang tuh lagi suka banget sama Red, White, and Royal Blue. Jadi kayak Nicholas sama Taylor. Jadi banyak, aku suka banget. Thank you, Kak Volanda. Makan, kita mukbang bubur gak? Bubur itu harus wajib hukumnya dia diaduk. Makasih Kak Andre, kok lucu banget sih ada ini gift Shiba Inu. Terima kasih ya. Masih kayak tidak. Kalian tuh tim bubur diaduk kan? Please bilang kalian tim bubur diaduk. Dicubit lagi pipinya. Kalian ada saudaranya yang ikutan Gen 12 enggak? Parararara. Thank you, Kak Shakila. Jian belum daftar Gen 12 guys, karena dia tuh kan masih kelas 6 SD, jadi kayak susah nanti. Jadi mending tunggulah 2-3 tahun lagi mungkin ya. Doain biar tantenya juga bisa bawa Jian kesini. Doain semoga tantenya sukses, jadi bisa antar jemput Jian latihan di FX kalau misalnya jadi member. Jadi kayak it's the long time, karena kalau misalnya Jian kesini kan dia berarti kalau Jian masuk JKT kan dia harus di Jakarta. Jadi doakan saja, doain tantenya mampu dalam 2-3 tahun lagi ya.
kemarin pas aku live show, kan Jian nonton ya sama ibu. Aku kaget banget loh Jian pantunin Jessie. Dia gak briefing aku apa-apa loh. Kenceng banget lagi suaranya. Terus selama perjalanan pulang, videonya kan dia kan kadang kan ada berseliweran video live streaming yang ditaruh di Twitter juga. Jian suka ulang-ulang terus, kayak dengerin mulu. Lalu kakak aku kan juga nonton kakakku. Dia bilang, Jian banyak banget dimintain foto. Ya ampun Jian. Dia lebih famous daripada gue sih gue rasa. Give me 3 minutes, boleh gak buat makan abis itu, ntar kita ngobrol-ngobrol. Hari ini kalian ngapain aja emang? Turu. Wow, Siska Nation, after movie April of a Diva, Siska JKT48's graduation project. Abis ini kita nonton. Wow, after movie. Kita nobar ya guys abis ini ya. Kangen deh. Ternyata udah seminggu ya, kenapa waktunya cepet banget ya? Rasanya tuh lama, tapi kayak tanggal 2 September tuh it's such a beautiful day. Kayak aku gak nyangka aja banyak banget yang sayang sama aku, dan kayak di detik aku ngeliat Project Siska Nation, aku tuh sangatlah overwhelmed, karena kan abis show kan masih capek. Abis graduation to shot, abis ngobrol-ngobrol banyak-banyak, dan aku kan ke project itu setelah aku selesai semuanya, setelah lepas kabesha, setelah ganti baju dan lain-lain. Terus pas datang kayak it's just so amazing, sampai aku mikir demi apa sih kok ada orang yang kayak, kok ada segerombolan orang memutuskan yuk kita dukung Siska, yuk kita bikinin project buat Siska, yuk kita pasang misalkan kayak pencapaian-pencapaian Siska, yuk kita usaha buat orang, buat aku gitu, kayak kalau misalkan di videonya aku tuh selalu kaget banget karena I'm just so happy and grateful. Kayak yeah.
semuanya tahu aku nggak pengen ngerepotin orang. Jadi pas kayak lihat tanggal 27 Agustus pas aku mini konser sama yang tanggal 2 September itu tuh rasanya it's just so unreal. Let's go, kita nonton after movie A Prelude of a Diva. Jadi Siska Nation bikin ini kayaknya behind the scene-nya gitu ya, atau mungkin kayak rekapan yang lebih lengkap dari graduation project aku. Maaf nih kalau misalkan live-nya masih JKT banget, namanya aja masih baru banget nih, baru anget istilahnya. Pakai lip tint dulu lah. Kalian kalau mau nonton bisa nih di YouTube-nya Siska Nation. Siska Nation Ina. Aku mau buka dulu ya bentar ya. Wait. Mereka siap-siap ini gimana supaya kelihatan banget gini ya? Jangan dong. Giniin ya ini brightness-nya. Siap-siap untuk projectnya dari subuh, aku tahu banget dari subuh karena ada DM. Aku baca DM dari Siska Nation. Gila ya. Aku bahkan itu banget loh, enggak tahu loh pencapaian aku apa-apa aja tapi kayak direkapin buset. This is so beautiful. Ini orang-orang pada masuk, eksibisinya dibuka. Dari fanbase lain juga banyak. Ada stand up comedian juga loh. Maksudnya ada stand up comedy juga loh. Ibu datang. Ini aku habis, aku amazed terus pokoknya. Kayak aku kaget terus aja. Gemes banget. Muka aku gak nyantai kan? Emang gue tuh kalau kaget gak nyantai mukanya. Berantem nih. Ceritanya, datengin Earth guys, jauh-jauh dari Thailand, gila ya. Oh my god, gemes banget. Aku sayang banget sama semuanya.
Gak nyangka sih. Aku gak nyangka sih, banyak banget yang sayang ya. Terus gue kayak beneran takut gak diajak ke taman safari. Ngapain nih orang-orang nih? Oh, meeting, mereka meeting. Oh, kalau di TikTok kita gak boleh nunjukin layar lama-lama. Gimana sih? Tapi lucu. Oh, gak boleh ya? Ya udah kalau gitu. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Nanti aku kena warning TikToknya, malah nggak bisa TikTokan. Gemes banget sih. Sensation sama aktifnya seperti saya ya. Dari malam mereka siap-siapnya. Amin. Ya ampun, sampai ngantuk-ngantuk. Sumpah ya, ini kan kalian kan lagi subuh-subuh. Kalian subuh-subuh pada dari pagi, dari malam udah pada bikin-bikin project. Ih, demi apa sih kalian nyusun semuanya sendiri? Siska Saras. Siska Saras. Pengen join lagi gue. Sayang. Aku sayang sekali Siska Nation. Aku sayang banget sama semuanya yang mungkin tidak tergabung ke dalam Siska Nation tapi juga dukung aku. Aku sayang banget. Please stay with me. Apa kalian udah cari Oshi baru? Serius? Secepat itu? Iya, secepat itu. Bahkan ya gue lihat, pokoknya intinya makasih. Pokoknya aku cinta banget sama semuanya di sini yang dukung aku. Terima kasih banyak. I love you tanpa terkecuali. Pokoknya itu udah pasti, udah paten ya guys ya. Tapi ada nih, abis gue graduate, ada beberapa mention. Sis aku izin ya. Sis aku izin ya. Sudah mati gue. Perasaan ini gue aja masih OTW di jalan, belum sampai rumah abis live show. Tapi secepat itu ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian tuh happy. Mau punya masih baru tuh juga gak apa-apa. Asal
Don't you dare to forget me. Oke. Okay. Oke. Okay. Neil, gimana Neil? Happy birthday, O'Neil. Ya, itu ya. Jadi tadi kita udah menonton BTS dari Project Jesus Creation. Spill Atlas nomor 7. Guys, aku tuh rencananya apa? Emang gue kenapa? Aku rencananya we go back to the days of love was strong. Nih, oke, okay, stop tadi strike Siska. Rencananya aku tuh pengen live seminggu sekali. Ya, itu rencana. Kita manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kasiska di Jakarta, Bejawa di Jakarta. Oke, gue mah gampang di-strike. Bentar dulu. Nah, di tadi habis apa mana? Apa mana tadi? Ya, aku tuh rencananya pengen live seminggu sekali. Tapi kan itu hanya rencana ya. Jadi kayak maunya kayak gitu. Jadi nanti kita bisa request lagu. Bisa nyanyi-nyanyi bareng, pokoknya kayak ya konsep showroom kita bawa ke sini lah ya gitu ya. Setuju nggak? Setuju dong ya. Many nights I dream of you, holding my pillow tight, oh yeah, yeah. Lulu lagi live SR, ya udah aku salam ya, salamin ya yang lagi nonton SR dia ya. Jadi kita saling live di aplikasi yang beda-beda tapi kita saling kirim salam. Kapan-kapan kita Q&A juga gak sih? Gimana sih cara Q&A di TikTok, bisa gak sih? Kayak aku tuh pengen jawabin pertanyaan tapi dari video. Sumpah aku emang harus banyak belajar tentang TikTok sih. Karena sebelumnya aku gak pernah kayak TikTok banget gitu loh. Nah, aku TikTok, buat bikin TikTok aku bikin. Cuma bukan yang kayak TikTok banget. Aduh gimana jelasin ya? Itu dia. Di Stitch. Oh di Stitch. Nah berarti kalau misalkan mau ngumpulin pertanyaan-pertanyaan. Bentar dulu boys to men, aku kecilin bentar ya. Gak kamu, oke guys, ini adalah kolom. Misalkan kalau misalkan di Twitter kan kalian reply ya di bawah pertanyaannya apa. Berarti aku bikin video dulu ya. Guys, aku mau jawabin pertanyaan dari kalian. Jadi kalian komen di sini pertanyaan apa gitu ya. Atau kayak gak usah dibilangin gitu ya. Tanya aja sama Jian, dia pro TikTok. Iya bener juga ya. Lupa kalau saya mempunyai sumber daya manusia yaitu Jian. Kalau di sini nggak bisa Q&A ya, di live TikTok nggak bisa. Loh, kenapa? Oh ini aku ngeklik tapi apa yang suka dilakukan saat sendirian? Ini kayak MC teater ya, gue lihat. Saya suka baca AU. Oke. Mengapa anjing suka menggonggong? Karena dia anjing? Maksudnya karena dia guguk? Kakak orang mana? Aku orang Jawa. Kak masih ada nggak lokernya? Loker apa? Loker. Oh, loker kerjaan? Enggak, aku lagi nggak buka loker. Hewan apa yang huruf depannya D? Oh, ini tuh interact, ini tuh pertanyaannya dari kalian ya? Jadi kayak kalian nanya di komen terus otomatis masuk ke sini ya, kolom ini ya. Ini kan kayak fasilitas TikTok gitu gak sih? Sumpah aku tuh ya, when it comes
tuh gadget atau sosmed atau tren-tren gitu, aku tuh gaptek guys. Serius, aku ngaku aku gaptek banget. Iya dia sih paling gaptek, enggak tapi emang iya beneran weh. Bahkan teman-teman kampusku kayak, demi apa sih lu gak bisa sis? Ya kenapa? Harus bisa. Kan ada dirimu yang ngajarin. Tuh loh guys. Apa rencana? Yah udah hilang. Mohon maaf. Rencananya sih yang penting kita happy-happy aja lah ya di hidup ini. Baru grad gitu biasanya. Percayakah Anda dengan cinta sejati? Percaya sih aku. Oke, aku mau lihat dari komen kalian aja deh. Ini kita exit nah udah. Pendapat Pi tentang MU. Kalian tuh mau aku ngomong apa lagi tentang MU? Sebenarnya tuh maksud kalian tuh apa? Pi, channel YouTube dibikin aktif dong. Oke. Okay. I will. Aku akan mengaktifkan YouTube aku kembali, tapi mungkin gak dalam waktu dekat karena emang sebenarnya aku sedang menyusun dan menghubungi, jadi kayak tunggu tahun ini kok aktif YouTube-nya. The raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why you have to go. I won't go away. And today I'm officially missing you. Doain aja semoga aku diberi kekuatan supaya bisa setiap hari aktif di sosial media ya guys ya. Tapi soalnya aku tuh pengen. There ain't no way today. I'm officially missing you. Kalau TikTok kan bisa konten apa aja di my life. Kalau YouTube kalian prefer kayak cover ya berarti ya. Atau kayak mungkin ya bisa di Oke, itu akan aku overthinkingin malam ini. Terima kasih atas bahan overthinkingnya. Love you. Sebenarnya udah punya rencana sih, cuma kayak cuma vlog. Kalian mau aku nge-vlog di YouTube? Duh, tapi gue jarang jalan-jalan, cuy. Nge-vlog di kosan doang, di kamar doang. Tim bumi bulat atau datar? Tim bumi milikku. Gak apa-apa kali room tour. Kan ente tahu kamar kosan segede apa ya. Nah room tour gue udah set, udah kelar tuh kamar. Bahkan nanti jadwal manggungnya banyak. Amin, amin, doain ya guys ya. Terima kasih atas saran-sarannya ya. Baik banget sih kalian. Perhatian. Muah. Everybody do it like you. Every little thing you do. Hey baby, see it stays on my mind. And I visually missing you. Ooh, everybody. Gue nyanyi apa sih? Gak jelas deh. And nobody, everybody. Hey baby, say it stays on my mind.
And I'm officially missing you. I'm officially missing you too, guys. Seru ya, di sini tuh kayak vertikal ya. Ini berarti vertikal ya? Vertikal kan ini berdiri. Iya, vertikal. Apa dia mau lagu aku? Yes, harus dong. Kita karaoke lagu aku ya. Guys, kalian boleh lo ngatak-ngatik lagu aku. Misalnya kalian mau bikin konten apa pakai lagu aku. I'm so happy. Kalau misalnya aku lihat kan aku kan kita kan bisa lihat itu sound dipakai sama berapa banyak orang dan kontennya apa-apa. Aku suka liatin tau konten-kontennya kayak ih gemes lagu gue. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau pakai silakan banget lo, guys. Hitung-hitung promosikan IP aku loh, love. Job of air apakah akan berkain terus? Aku sih pengen berkain terus. Semoga bisa ya. Lipen, oke, okay, spill lipen. Oh my god, sekarang aku udah bisa spill merek, oke. Okay. Ini tuh aku belinya waktu di Jepang, di Donki. Mereknya Dinto. Lucu deh, dia lipinnya oke okay banget, minyaknya. Nah, ih cakep banget kan? Parah. Bisa langsung aja dicek ranjang kuning nomor 89 ya kakak ya. Kita tak bersama. Dunia apa? Lepaskanmu karena hanya dirimu satu yang ku mau semuanya karena bagiku tak ada yang sepertimu dekapku erat dalam pelukan batinmu ku harap kau tak pergi tinggalkan ku sendiri kasih. Suaranya mirip ya? Siapa yang nyangka lagu ya? Kasiska nanya dong bedanya. Bedanya. Aduh aku pengen banget. Bedanya. Oh iya member, udah ada, udah ditutup generasi 12 ya sih? Sudah kelar ya? Spill gelang, iki tutup gelang, iki kita rambut. Dekapku, wedi topi. Spill bajunya, aku udah lupa baju mana, pokoknya online shop. Yusi bikin MV dong, ih kalian suka banget lagu Yusi ya. Guys, seharusnya kita bersama udah ada MV-nya di YouTube JKT48. Siapa tahu ada yang belum nonton ya guys.
dekapku. Timun. Berdua peluk aku, jangan kau bunda. Udah. Oke, tanggal 16 kita ketemu di Jogja. Cintaku takkan hilang, kasih. Kasih topi. Macil. Jadi begitulah ya guys. Tanggal 22 nanti kan aku kan fan with Art Mix. Aku tuh gak dapet yang foto berdua sama Art Mix-nya. Karena itu benefit buat yang section paling utama kan. Tapi pas aku cek webnya udah habis. Jadi aku gak dapet, aku dapet yang bersepuluh. Bener-bener pas aku cek udah langsung 0, 1 detik. Tapi ya udahlah ya, have fun aja. Siapa yang sering jatuh dalam ilusi? Aku. Ini tak nyata karena hanya ku yang bahagia. Tak pernah kau menganggap aku ada. Cintaku tak ada jawabnya. Ngomong rambut, aku tuh sebenarnya extension tau. Nggak kelihatan kan? Keren kan? Yehe. Terus aku bisa extension bulu mata guys. Oke nggak? Kayaknya aku bakal copot sih bulan depan. Soalnya kayak, oh my god. Ini bagus, tapi kok kayak galak banget ya jadinya. Ya emang gue galak sih ya. Ya maksudnya kelihatannya, bukan aslinya, bukan sifatnya. Mungkin salah ku menyangka. Makanya gak usah nyangka. Gak usah inisiatif, gak usah. Gak usah mikir nih kayak orang cinta, gak usah. Diem aja udah, gak usah nyangka apa-apa. Sering-sering live. Ya udah, aku usahain sering-sering ya. Nanti kita bikin konten-konten gitu aja guys. Misalkan live ngapain gitu? Ngapain? Ah, udah gue ngomong apa sih? Aku jadi pengen dengerin lagu. Sis, POV lu datang ke undangan Art Mix. POV aku datang ke undangan Art Mix ya.
POV. Bentar dulu, wifi-nya mati nih kan. Sabar, aku connect dulu. Ceritanya pakai back sound. Bentar ya. Bentar. Back sound-nya ini. Soalnya ceritanya Earth-nya kan nanti jadi mantan terindahku toh. Nah, jadi ceritanya kita datang ke undangan Earth Mix. Terus back sound-nya ini. Mana? Kok enggak ke-play? Tes, tes. Ah, itu doang, eh, baby. Jadi aku datang, aku harus tetap ramah dong yang pastinya. Abis itu pas nggak jadi pas aku tetap mengajukan diri untuk nyanyi. Jadi aku nyanyi, tetap nyanyi. Aku ngajuin diri. Art ya udah nggak apa sini gue nyanyi aja. Takut ih, takut deh gue. Ya udah deh nyanyi aja. Ya udah kan aku nyanyi tetap, aku pas di resepsi bawain 3 lagu aja gitu. Tapi waktu itu aku belum naik ke pelaminan ceritanya. Terus ya udah kan. Itu pas naik salaman. Selamat ya Art. Ih, jijik enggak jadi ah. Tapi kayaknya aku bakal sedih deh kalau hari itu tiba. Maksudnya kayak aku enggak siap kalau Art punya pacar guys. Salah gak sih? Rencana kapan nikah nih Pi? Aduh baru juga seminggu graduate. Coba tanya Earth dia maunya kapan ya. Kayak coba, sumpah ya Earth Pi rapat. Ya aku tahu sih maksudnya punya pasangan itu emang hak masing-masing orang ya Earth ya. Tapi semoga banget, ya maksudnya aku gak maksa sih, cuma semoga aja dia tuh go publiknya pas aku lagi happy gitu. Pas lagi kayak gue lagi main badminton sama Siska Nation, atau lagi taman safari sama Siska Nation, lagi lihat gajah atau panda. Kabun binata saat hujan tuh. Jadi kayak, jadi pas aku tahu, jadi aku gak terlalu sedih. Untuk mengatakan bila ku berubah, jangan pernah kau ragukan. Engkau kan selalu di langkahku. Kalau punya anak, aku pengen anaknya 4. Maksimalnya sih 4, minimal 2 lah. Minimal calonnya dulu, minimal calonnya dulu. Emang kamu udah punya calon? Ih, aku udah telanjur mirip Jian, gak bisa. Gue kalau kayak gini, gue mirip Jian. Kalau aku kayak, emi, itu kayak Jian banget. Jadi kayak stop. Neng. Undang Siska Nation gak kalau nikah sama Earth? Oh, nanti yang cewek jadi pagar ayu, yang cowok jadi pagar bagus. Siska selamat udah lahiran, yang bener-bener aja deh. What's your favorite song, Miss Girl? My favorite song is like I can say all of Bruno Mars song and Ariana Grande's, Adele. Seribu jangan sedih ya, yaudah deh jangan sedih ya, ntar gue nangis. Ini aja. Nih lagu kalau dinyanyiin selalu gak pernah bener liriknya. Coba kita coba ya, yuk. Kok lama?
Seberapa pantas kau untuk kutunggu? Cukup pindahkan dirimu untuk selalu nantikan. Tau gak sih video yang orang nyanyi salah mulu lagu ini? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Kayak gini nih. Segera pagarnya kamu manggakan. Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu kuandalkan. Celah. Kok gue baru ngeluh, Gret? Selamat kak, udah tahu. Eh, ada yang komen. Terima kasih udah buat lagu berdebat. Karena lagunya menyadarkan aku bahwa dia masih jadi idolaku. Pertama-tama, makasih kakak. Aku juga makasih juga kakak udah dengerin lagu berdebat. Cuma judulnya kan, cuma judulnya berdebar. Kalau berdebat itu emang hobi aku sih, berdebat. Tapi gak apa-apa, kita sama-sama sadar kalau kita masih... Kita sama-sama sadar kalau dia masih jadi idola kita ya. Tapi kita akan bisa menggapainya. Tetaplah berdebat dan dengan berdebar. Hah, penyanyi kipas angin kedot sampah. Gimana sih maksudnya? Kalau berdebu, berdebu mah, berdebu mah cat dirimu yang gak dibalas sama dirinya, nah berdebu. Maaf. Gak bikin NPC live kayak orang lain, Pi. NPC kiyopo. Ronaldo, apa kabar? Aneh ya, emang dikiranya gue Georgina. NPC, bacanya Pi. Oke, NPC. Celakanya hanya kalau yang benar-benar aku tunggu. Hanya kalau yang benar-benar memahamiku. Mbak Saras. Kalian sekarang banyak yang manggil aku Mbak Saras, lucu deh. Kalian tuh lebih suka manggil aku Saras ya? Hello. Boleh, kalian boleh manggil aku Saras, boleh. Selamat udah lahiran. Apa sih maksudnya guys? Aku belum lahiran. Nanti 2027 ya. Udah, kenapa ke-replay lagi? SS, Siska Saras, SS. Special sambal. Super sambal, super sayan.
ini botol minum cuan habis lah. Ini botol minum 2 liter lalu bakal sehat terus lah. Langsung aja dicek di keranjang nomor 10 ya teman-teman semua. Hari ini aja promonya kakak. Bonus 1 hari habis 99 kakak aja langsung aja di check out. Karena bentar lagi kita end live dan harganya kembali normal. Langsung aja check out yuk. Botol minum abu-abu. Etalase 9. Di etalase 9 kita punya kipas ini. Ini kipas kecil yang sebenarnya nggak berguna-guna banget karena dia selalu habis baterainya saat kita gunakan. Tapi kalau misalkan kakaknya mau lucu-lucuan doang, ini bisa banget kakak di keranjang nomor 9. Ini baterainya udah habis. Ini baterainya sebenarnya udah habis nih. Diklik, nah dia mati lagi. Tapi kalau kita ngotot, kita pencet aja mulu, nih dia nyala nih. Paling bentar lagi meleduk. Itu. Etalase nomor 15. Etalase nomor 15 ini di depan kita ada orang yang suka banget ngehalu. Nah, tuh dia lagi nunjuk kan. Orang Jawa manis-manis yo. ODGJ, orang dengan genetik Jawa. Kalau jadi mantan jadi makin cantik dan makin lucu. Makanya dipertahanin dong biar gak jadi mantan. Susah itu ya. Sesusah itu mintanya. Siap ke Jogja Padmanabha, Pi. Siap. Saya siap. Mati pun juga siap. Pi, kamu gak mau jadi beauty creator? Mau banget sebenarnya aku pengen banget make up, belum make upan. Jadi ditunggu aja konten-konten make upku ya, aku sambil belajar. Bisa ngomong Jawa kayak percakapan guys, tapi kalau belajar bisa, maksudnya kayak nadanya tuh aku iso. Baiklah, baiklah. Kita ketemu lagi ya, beberapa hari ke depan kita ketemu lagi ya. Terima kasih banyak kalau udah nonton live TikTok aku. Ternyata fun juga loh apa live di TikTok. Ngomongnya suka beribet. Makasih loh udah nonton live TikTok aku. Semoga nextnya kalian nonton lagi. Karena kita bisa ngobrol dan chit chat di sini, gitu kan? Bukan dia. Jika dulu enggak punya jika, aku bikin jika baru mau. Oke. Tidak akan menyerah untuk mendapatkan Earth. Halo semuanya, aku Earth Sis. Dah. Puas kalian? Nah, by the way, aku mau membacakan podium. Podium ini kalau oke. Okay. Tes. Ini aman ya bang. Tadi ke itu, ke exit. Terima kasih Kak Volanda,
Terima kasih Kak Ray, terima kasih ke Taufik. Berapa nih? 20? 50 lah ya. 50 enggak? 30. Kamodi, Kak Jigit Fatih, Kepis Akustik. Akustik. Kak Raymond, Kak Puzzle, Kak Gel, Kak Andri, Kak Mifta, Kak Kak Ida, Kak Jul, Kak Asam, Kak Erlangga, Kak Femi, Kak Farun, Kak Krista, Kak Ida Sekaban, Kak Poenis, Kak Kaban. Hah? Kak Ida Sekaban, bawahnya Kak Kaban. Oh, sama namanya ya? Kak Fifi Kessel, Kak Maya, Kak Asoy, Kak Radita, Kak Simanjit, Kak Riak, Kodok Gila, jangan gila dong bro. Kak Chin, Siska Oshi, dan Titos. Terima kasih banyak semuanya udah nonton aku. Bye, good night. Makasih gift-nya ya. See you, I love you.